Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ranti Junia Budget. So, teman-teman, kali ini kita udah sampai di bulan Februari untuk di minggu ketiga. Nah, jadi kali ini aku akan melakukan budgeting dan cash envelope seperti biasanya untuk tiap minggunya. Dan budgeting untuk minggu ketiga ini itu berjumlah Rp855.000. Tapi sebelum itu, ini kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, jadi ini aku punya catatan. Catatan itu pengeluaran. Nah, jadi sebelum di sini aku menjelaskan kepada teman-teman. Nah, di sini ada pengeluaran-pengeluaran aku di minggu sebelumnya. Ada itu kategori emergency, eat out, maternity, dan kesehatan. Nah, untuk pengeluaran-pengeluaran ini di minggu sebelumnya itu jadi aku sistemnya gini ya teman-teman. Nah, ini aku punya dompet atau pouch. Nah, pouch ini dikhususkan untuk uang aku yang akan aku anggarkan di minggu-minggu berikutnya. Jadi setiap ada pengeluaran ketika di minggu itu untuk kategori sinking funds, jadi aku ambilnya itu dari sini dulu, bukan dari kategori sinking funds di binder ini. Nah, jadi setelah aku ambil dari sini, ibaratnya ini kayak ATM aku ya teman-teman. Jadi ketika ada pengeluaran itu aku tarik dari sini dulu, karena nggak mungkin gitu kan kalau misalnya kita mau pengeluaran kita buka dulu bindernya terus kita ambil uangnya, enggak. Jadi ini aku ambil dulu dari sini, nanti uangnya akan aku ganti. Nah, untuk pengeluaran pertama itu tanggal 12 bulan 2 2022, ini ada dari kategori emergency dengan totalnya Rp69.000. Jadi ini akan kita tarik dari binder kita di kategori emergency. Nah, ini dia untuk emergency. Karena di sini 69.000, jadi akan aku bulatkan itu 70.000 ya teman-teman. 50 kita tarik 100. Ini aku lihat akan aku kembalikan 30.000. 2 3 ini 30.000. Jadi ini akan kembali lagi ke dompet kita gitu. Atau ATM berjalan. Nih, 30.000. Nah, ini kita ceklis dulu ya. Selanjutnya, pengeluaran yang berikutnya itu dari kategori eat out pada tanggal 13 kemarin. Itu eat out kenanya 15.000. Nah, ini dia. Kategori eat out kita ambil 15.000, 10, 15. Kita checklist juga. Kemudian tanggal 14 itu ada kategori dari maternity, itu berjumlah Rp159.000. ini kalau nggak salah aku beli untuk perlengkapan ibu nanti. Karena 159, kali ini akan aku tarik 160.000. 60. Lalu yang terakhir kesehatan. Nah, jadi teman-teman,
Kemarin itu aku sempat dirawat selama 2 hari karena ya karena kontraksi, kata dokternya itu karena kecapean jadi harus dirawat inap selama 2 hari. Jadi kemarin itu ya walaupun aku pakai BPJS tetapi ada biaya-biaya tak terduga lainnya yang aku butuhkan ketika aku dirawat. Nah, ketika dirawat itu aku membutuhkan kayak beli tisu basah, terus beli jajanan karena di sana aku harus bed rest, nggak boleh turun dari tempat tidur. Jadi perlengkapan-perlengkapan seperti itu aku beli. Memang sih itu bukan untuk kesehatan atau vitamin, tapi karena digunakan di saat aku lagi sakit, jadi aku prioritaskan atau aku gunakan atau ambil uangnya dari dana kesehatan sebesar 100.000. Kesehatan. Nah, ini dia. Kesehatan aku tarik 100.000. Oke, sudah selesai. Jadi uang-uang ini yang udah kita belanjakan di minggu yang lalu, pengeluaran-pengeluaran yang ada di minggu sebelumnya ini akan kita kembalikan ke dompet ini, dan ini akan kugunakan untuk anggaran belanja mingguan di minggu-minggu berikutnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kembali untuk anggaran di minggu ketiga di bulan Februari. Nah, dengan anggarannya kali ini 855.000 dengan total cash envelope-nya sebesar 335.000 dan sinking funds-nya 370.000. Dan ini dia uangnya sebesar 855.000 udah aku susun. Nah, sebelum itu kita lihat dulu sisa budgeting dari minggu berikutnya. Jadi teman-teman, di sini aku ada yang baru. Aku udah nggak lagi menggunakan dompet yang tebal ini karena jujur agak kebesaran dan agak ribet. Jadi aku di sini kali ini akan coba pakai dompet kecil ini. Jadi ini sebenarnya dompet yang udah lama aku punya, tapi aku pakai lagi untuk nyimpan uang aku. Jadi ini sebenarnya dompet kartu ya teman-teman, dan dompet kartu ini banyak terdapat sekat-sekatnya, dan sekat-sekat ini yang nanti akan aku gunakan sebagai dompet cash envelope mini aku. Nah, pertama aku lihat dulu sisa budgeting dari minggu sebelumnya. Ini dia sisa budgeting dari minggu sebelumnya. Ada 10, 20, 30, 40, 45, 47. 47.000, dan ini kita gabungkan. Dan ini dia tampilannya ya teman-teman. Ini untuk kategori cash envelope dan ini untuk kartu-kartu aku. Pertama-tama kita mulai dari kategori jajan. Nah, untuk kategori jajan, lauk pauk dan jaga-jaga ini akan aku gabungkan ya teman-teman. Jadi kita ambil dulu untuk jajan 30.000, 1, 2, 3, kemudian lauk pauk 150.000, 150, kemudian jaga-jaga 20.000, 10, 20, jadi totalnya ada 200.000, 150, 60, 70, 80, 90, 200.000. Nah, untuk ketiga kategori ini, berhubung aku sering menggunakan, jadi ini akan aku gabungkan dan aku simpan di sini. Oke, lanjut untuk kategori berikutnya yaitu paket data. Nah, paket data kali ini dapat 10.000. Di sini udah ada 10.000, jadi aku tambahkan lagi 10.000. Jadi ada 20.000 untuk paket data. Selanjutnya bensin dapat 10.000, di sini udah ada 10.000. Kita tambahkan lagi. Bensin udah 20.000. Uang sampah enggak dapat apa-apa karena masih 15.000 per bulan. Groceries di sini ada sisa.
dan kita tambah ke 50 jadi 50, 70, 90, 100, 105.000 untuk groceries. Selanjutnya gas galon dapat 5.000. Jadi untuk gas galon 10, 20, 25, 30, 35. Untuk gas galon ini kadang suami aku itu suka ngisi sendiri ya teman-teman. Jadi kadang suka kepake duit dia untuk beli galon. Jadi sering gak kepake kalau galon. Kemudian listrik, nah. Jadi teman-teman, berhubung listrik di sini banyak sisa karena kemarin itu aku habis bayar listrik. Jadi kenanya itu sekitar 270-an. Nah, 270-an itu ternyata suami aku bilang ya udah kita bagi dua aja bayarnya. Jadi makanya masih banyak sisanya dan kali ini untuk listrik aku anggarkan 10.000 aja ya. Jadi untuk listrik 100, 150, 200, 210, 212.000. WiFi. Nah, WiFi ini akan kami bayar itu tanggal 20-an. WiFi kali ini dapat 50.000. Jadi WiFi 100, 200, 250, 260. Oke, itu dia untuk di kategori cash envelope kita. Sekarang kita lanjut ke sinking funds. Ini kita ganti. Kita mulai dari kategori pertama, yaitu kategori pagar. Pagar kali ini dapat 50.000. Jadi pagar 1 juta, 2 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 620, 30, 2 juta, 630.000. Kategori pagar. Kanopi kali ini dapat 50.000 juga. Jadi kanopi 1 juta, 2 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 550, 60. 2 juta 560.000. Kesehatan dapat 30.000. Jadi berhubung di sini ada 20.000. Ini kan aku taruh 20.000 dan aku tarik 50.000. Jadi kesehatan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Liburan dapat 10.000 karena aku nggak ada rencana buat mau liburan. Nah jadi di sini berhubung ada 40.000, ini akan aku taruh dan aku ambil 50.000. Jadi liburan 100, 200, 300, 400, 500 untuk liburan. Mohon maaf kalau ada suara berisik ketok-ketok ya teman-teman, karena itu tetangga di depan lagi membangun. Emergency kali ini dapat 50.000. Jadi emergency 100, 200, 300, 400, 500. 600, 700, 10, 20, 30, 35, 37, 737.000. Beauty kali ini dapat 10.000.
Jadi beauty sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 50, 60, 70, 80, 82, 1 juta 82.000. Kit out kali ini dapat 10.000. Jadi it out 100, 200, 10, 20, 25, 27, 29, 229.000. Gift kali ini dapat 10.000 juga. Nah, kali ini aku taruh 40.000 dan aku ambil 50.000. Jadi gift 100, 200, 300, 350, 355.000. Anak kali ini dapat 100.000. Jadi anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 juta, 1 juta 100, 100, 1, 2, 3, 4, 143.000, 1 juta 143.000. Maternity dapat 50.000. Jadi maternity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 juta 712.000. Oke, itu dia untuk sinking funds di binder pertama. Sekarang lanjut ke sinking funds di binder kedua. Kita mulai dari kategori saving. Nah, saving kali ini dapat 50.000. Jadi saving sekarang 5 juta, 6 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 700, 6 juta 700.000. Itu kategori savings. Sebelum kita menuju challenge 10.000, seperti biasa kita ke challenge 115 amplop. Nah, di sini karena berhubung banyak uang pecahan, ini akan aku tukar dulu untuk kelipatan 50.000. 20, 30, 40, 50. Nah, ini dia 50.000-nya udah aku tukarkan. Nah, jadi di sini akan aku tarik untuk challenge 115 amplop yang 50.000. Nah, jadi di sini ada 50.000, selebihnya kita ambil lagi 3 amplop 15.000. Kemudian 15.000 dan satu lagi aku tarik warna hijau 10.000. Ini dia 4 amplop untuk minggu ini. Sekarang kita masukkan dulu yang 50.000-nya. Kemudian 15.000. 10, 15,
kemudian 15.000 juga, 10, 15, 10.000. Aku ambil yang 5.000 aja deh. Oke, ini dia untuk 4 amplop di challenge 115 amplop kita. Seperti biasa yang kita taruh di belakang yang udah kita isi. Nah, sudah selesai. Lanjut, kita ke challenge 10.000. Nah, di sini kita hitung ada berapa uang 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Langsung aja kita masukkan ke challenge 10.000-nya. Dan untuk sisanya, di sini ada 7.000. Kita masukkan ke rollover. Sudah selesai. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini untuk budgeting di minggu ketiga di bulan Februari. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport dan selalu menonton channel aku. Dan di sini aku mau mohon doanya buat teman-teman, doakan aku hingga persalinan nanti lancar-lancar aja, nggak ada kendala, nggak ada penyulit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.